This could be us. So back to what I was saying. This could be us. Hello guys, welcome to channel Ayat and Say. Sebelum nonton jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys. Terus jangan lupa di klik loncengnya biar gak ketinggalan sama updatean-updatean Mimin. Iklannya jangan di skip, jajan Mimin, oke? Ini ceritanya kelanjutan yang kemarin ya guys. Mimin tabling aja ya. Tidak mungkin, mengapa Janji cemburu padaku, katanya. Nih, si Jangnya bengong aja guys. Mungkin dia marah gara-gara yang kemarin gosip-gosipnya itu. Tapi jika bukan cemburu, aku benar-benar tidak bisa memikirkan alasan lain. Lebih baik aku mencari cara untuk meredakan hubungannya terlebih dahulu. Di sini si Sufu bikin makanan nih guys, masak nih guys. Dapur kebetulan punya sesuatu untuk mencuci mulut. Aku akan membuatnya, katanya gitu. Tapi dia bingung nih harus ngomong apa mulainya. Itu aku akan keluar dulu sebentar. Tiba-tiba aku merasa ingin membunuh Shin Jue, katanya. Gara-gara kesel yang gosip yang itu guys. Kalau seandainya seandainya si kan Shin Jue itu kan asistennya dia sebenarnya. Tapi kan orang luar taunya Shin Jue itu yang apa namanya punya si Royalty Entertainment, punya dia. Jika Royalty Entertainment bangkrut, Shin Jue pasti akan ada di pinggir jalan. Padahal ya itu perusahaan dia sendiri. Jadi pikirannya sampai ke situ aja. Ada telepon nih guys. Ada telepon. Merendamkan amarahnya dulu baru dia angkat telepon ya guys. Presiden, makan malam kali ini terkait dengan kerjasama kita dengan Hangzhe. Dan Presiden Hangzhe berharap Anda akan pergi ke sana secepatnya. Buat dia menunggu, katanya gitu. Suruh tunggu aja. Dia lebih suka mengandalkan Shin Jue daripada mengandalkan aku. Baiklah, aku ingin melihat bagaimana dia bisa mengandalkan Shin Jue yang tidak punya apa-apa. Cemburu nih guys. Aku tidak tahu mengapa aku selalu memiliki perasaan kalau aku akan segera berakhir. Shin Jue-nya di sana lagi merasakan sesuatu. Kayak voodoo juga. Nih si susu nih antar puding buatan si Sufu. Ayah, ini tiramisu rasanya sangat enak. Mau coba? Aku tidak makan yang manis-manis, kata si Jangji. Sayang sekali ibu membuat ini khusus untuk ayah, tapi ayah tidak makan yang manis-manis, jadi kita yang hanya bisa menghabiskannya.
Gak lama makanan penutupnya hilang nih guys. Iya, bukankah kamu tidak makan yang manis-manis? Tiba-tiba aku ingin makan. Aku tahu ayah masih peduli pada ibu. Kenapa tidak memberi mereka bantuan lagi? Ini itu bagus, itu berarti usaha ibu tidak sia-sia. Ibu bahkan membakar tangannya sendiri untuk membuat ini. Langsung buru-buru nih, bangun sih. Mari kita membuat biskuit untuk bayi-bayi. Jangan memihak satu sama lain dan memperlakukan anak-anak dengan buruk agar lebih tua tidak ada yang cemburu. Jadi semua sama rata. Makanan manis dapat meningkatkan mood. Aku harap dia akan merasa lebih baik setelah memakannya. Lagi pula kita berada di bawah suatu atap dan dia anak ayah dari anak-anaknya. Jadi dia nggak boleh kaku. Tiba-tiba si Jiang datang nih ke dapur nih guys. Mana yang terbakar? Kata si Jiang. Kan bingung si Sufunya. Apa yang terbakar? Tangannya biasa-biasa aja. Gak kenapa-napa. Bingung kan si Sufunya? Aku meminta Suyi untuk mengantarkan kue tadi. Suyi pasti memberitahu Jiang kalau aku terbakar. Namun dia memperlakukan seperti ini, aku jadi sangat gugup. Aku baik-baik saja. Aku sebenarnya tertipu oleh si kecil itu, tetapi ketika aku mendengar kalau dia baru saja terluka, hatiku langsung bangun katanya. Bocil lagi ketawa guys di belakang guys. Dari saat aku melihat si Sufu, hatiku dalam keadaan bingung, semua perhatianku tertuju padanya katanya. Karena kamu secara khusus membuatkan tiramisu untukku, aku juga ingin mengucapkan terima kasih. Hah? Ucapan terima kasihnya, guys. Kissing anymore, more and more and more. Jantungku berdetak kencang. Jantungku berdetak kencang. Idemu sangat bagus dalam hal romansa. Kamu adalah yang terbaik. Kedepannya kami akan bergantung pada idemu katanya. Okay guys, see you next capture ya. Jangan lupa di subscribe, comment, and share. See you, bye-bye.